Halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya mau main kereta miniatur Rail King yang 19 piece. Ini kebetulan baru datang paketnya tadi. Oke, kita langsung unboxing aja sahabat YouTube ya. Kita unboxing singkat aja. Nah, nanti kita akan main di luar ruangan sahabat YouTube, di outdoor. Saya akan buat ya semacam miniatur atau diorama dadakan ya, supaya mainnya lebih seru. Oke. Mungkin saya akan buat rel tambahan juga nanti, nggak tahu dari apa ya, nanti pokoknya kita lihat aja sahabat YouTube. Saya buka dulu nih paketnya sahabat YouTube ya, biar cepet aja, biar enggak lama. Oke, saya belinya di Tokopedia, harganya itu 55.000, belum ongkir sahabat YouTube ya. Oke, kebetulan saya dapat harga paling murah setelah saya cari-cari yang seller yang paling murah. Oke, kita lihat aja penampakannya. Ini Rail King yang 19, isi 19 ya. Nah, gerbongnya ini ada 4. Oke, ini kebalik nih. Oke, wah ini kebalik. Oke, ini dia sahabat YouTube, ini besar juga ya boxnya ini. Sahabat YouTube bisa lihat nggak? Oke, new edition. Ini yang 19 piece, 19 biji. Tracknya ada 14, satu lokomotif, satu box car, 3 passenger car, railway. Oh, jadi ada 4 ini semuanya. 1 2 3 4. 4 sama yang apanya nih? Sama lokomotifnya, buat gerbong penumpangnya 3. Oke, ya ini yang bagian belakang ya. Oh, ini nggak pakai bubble wrap sih. Kayak gini penampakannya sahabat YouTube ya. Oke, langsung buka aja. Ini belum termasuk baterai. Jadi baterainya saya persiapkan sendiri sahabat YouTube. Nah, ini dia nih. Saya pikir seru juga nih main kereta api kalau di luar, dan kalau bisa sih relnya banyak. Nah, udah nanti kita lihat aja apa kemungkinan, atau kalau bisa saya buat tracknya banyak bisa lebih bagus. Oke, aduh. Wih, gede banget nih. Aduh. Oke, kita taruh dulu ini. Ya. Oke. Oke, ini dia. Harusnya gini ya. Sorry. Oke. Oh, ini aman kok, ini di solatif ini semuanya. Ya, kita lihat lokomotifnya ya. Ini dia sahabat YouTube, seperti biasa Rail King yang model miniatur. Oke. Langsung buka aja ya. Baterainya di sini nih. Baterai lokomotifnya, baterai AA kalau nggak salah ya.
Okay. Modelnya sih model kereta lama, kereta klasik ya. Sorry. Okay. Ini dia baterainya dua. Saya sudah siapin sahabat YouTube ya. Baterainya madep, oh madepnya ke sini nih. Ada lampunya ini apanya ya? Kok? Oke. Agak keras sih. Nah, nyala nggak nih? Tes dulu ya, sahabat YouTube. Wisis. Oke. Jalan normal, ada lampunya juga nih. Ya, oke. Lampunya nyala. Coba kita pasang dulu. Mana tadi ya nomornya, ini dia. Kalau ini diganti pakai lokomotif kereta api Indonesia lebih seru ya, sahabat YouTube. Kayak yang di channel-channel lain tuh. Ya kalau ada bahannya sih mungkin kalau bisa saya ganti. Tapi ntar ya ntar gimana ntar ya deh. Ini kok gini ya kelihatan. Oke lah, yang penting ini udah normal. Udah berfungsi dengan sebagaimana mestinya kereta ini. Nah, terus ini ada relnya. Ini relnya rel melengkung ya, sahabat YouTube. Oke. Gimana nih? Oh, ini dia. Yes, oke. Yes. Oke. Mantap, mantap. Oke, stop dulu. Terus apa lagi ya? Ini dia gerbong penumpangnya. Satu, dua, tiga. Oke, ini gerbong penumpang dua. Ini gerbong apa nih? Kayaknya gerbong buat barang ini ya. Ini gerbong apa nih? Iya, barang juga kayaknya. Oke lah, mantap nih, keren. Bagus. Terus tracknya atau relnya ada berapa ini? Satu, dua. Yang lurusnya ini ada empat rel, sahabat YouTube ya. Empat. Wih. Empat. Terus di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Terus yang satu lagi 1. Dua, tiga, empat, lima. Oh, sorry, musik sekali. Oke, ada rel melengkungnya ada 10. Yang ini 10, yang ini 4. Terus kereta lokomotifnya 1. Gerbongnya ada 4. Oke. Ya, ini udah lengkap semua dan berfungsi normal si mainan Rail King ini. Rail King Intelligent Classical Train Premium Toy. Oke, mantap. Ya. Yeah.
Oke, ini, wah ini mantap juga ya. Realistis juga nih, kreat lokomotifnya. Ya. Oke. Ya, sahabat YouTube, unboxing singkatnya segini aja. Besok saya akan buat diorama atau miniatur outdoor di luar, sederhana aja. Yang penting bisa asik dimainkan. Ya. Nanti langsung aja ke part berikutnya, sahabat YouTube ya. Jangan kemana-mana. Kita langsung main nanti di luar ruangan. Oke. Okay?